Oke, si Mayo ternyata ada gigi. Pokoknya aku harus menjadi tokoh utama tahun ini. Aku memerlukan strategi kemenangan agar aku bisa menang. Strategi itu jalannya adalah menggunakan bahan bakar khusus. Aku akan menemui Tuan Kura yang dulu pernah menang balapan balon kelinci untuk mendapatkan cara membuat bahan bakar khusus. Oke, Tuan Kura sedang memancing di lubang biru. Coba tanyakan bahan kepada Tuan Kura. Oke, jadi kita ke Tuan Kura yang tadi aku bilang kalau ada di sana. Iya. Jadi ini bolak-baliknya agak jauh ya guys. Di sono. Mana dia? Gak bisa. Ntar aku favoritin. Salah. Favorit dulu. Biar enak. Favorit udah. Oh, harus agak jauh. Lama, tapi gak punya jet ski. Lagi ngasih misi jauh benar lagi nih si kura-kura, ngapain lagi lu di sini? Apa? Kamu minta cara membuat oli masih dosa Tuan Kura? Hehe, aku tidak bisa memberikannya kepada sembarang orang. Tapi aku akan memberikannya khusus untukmu. Kembali kepada si Meong. Astagfirullah, Meong, jahanam kali kau. Harus bolak-balik, anjir. Naik ban. Kayaknya aku lagi misi ini juga deh. Tau gitu tadi aku langsung nele aja. Pemalas sih, pemalas menele-nele. Kenapa lari? Salah. Meong, nyari kerjaan aja lu, Meong. Apa kamu sudah tahu cara membuat bahan bakar khusus Tuan Kura? Bahan bakarnya dari ikan, sungguh unik. Dasar. Quest lagi, oke, kita quest lagi. Udah dipencet. Coba kita lihat, nah kalau begitu kan ini diperlukan dari ikan makarel. Maka kamu mancingkan satu ekor kemarau itu. Makarel gue kagak ada ya. Gue jualin dong makarelnya. Tidak. Oh my god. Jadi kita harus mancing guys. Masalin ya Allah. Masalin banget. Kenapa makarel gue kemarin aku jual semuanya. Jangan kayak gini butuh. Jadi banget ya. Oke, 175 koin. Gak mancing makarel sampai dapat ya guys ya. Sini aja. Makarel di sini nggak sih? Ntar deh. Ke makarel di mana? Makarel. Suruh daerah laut tiada. Sini aja. Dulu salmon di sini sih dapatnya. Mari kita mancing. Jadi capi skip dulu sampai benar-benar dapat makarel ya guys ya, karena pasti bakal lama. Terus sendiri. Kalau sudah dapat. Jadi tuh kalau nggak di skip bakal lama. Emang Hugi nyuruh kita mancing dulu guys. Yaudah capi ya. Mancing makarel dulu sampai dapat, baru nanti lanjut ke misinya. Oke guys. Kadang suka kesel sih kalau mancing kayak gini. Ada makarel mahkota, tapi gak mau dianya. Biasanya kalau lagi dicari tuh
dia nggak muncul. Tapi kalau dicari kayak kemarin Cepi habis jual-jual ini ikan makarel ya. Kenapa? Gak tahu. Ya gitulah. Ukuran makarel tuh segini. Makarel salmon tuh mirip bayangannya. Sekali ya dapat makarel yang mahkota dong. Tuh, kira nggak dicari muncul. Besar. Kenapa sih? Mahkota lagi. Ampun, ngeselin banget. Butuh satu aja loh yang nggak mahkota. Kenapa sih? Astaga. Capek nih dongkrok di sini gua. Bayangannya gede. Pasti bukan. La 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 la. La 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 la. Kayaknya review terlama sepanjang masa. Happy nge-review ini kayaknya. Review kali ini bakalan berpart-part, jadi kalian harus nonton sampai part akhir. Kalau nggak nonton, awas saja Cepi ngamuk kayak gini ngamuk ya. Astaga, mana koin? Udah coklat banget, rambutnya kuning banget. Aduh, ini mana sih makarel satu doang? Ya Allah, udah gede dah lah. Malah keluar XL. Awas aja sampai aku tremor. Biasanya aku tuh suka tremor, guys. Bukan tremor, ya Allah. Tolong. Akhirnya, alhamdulillah selesai juga perjuanganku. Oke, kita balik. Ini tadi si Meong. Kita balik dulu setelah mancing. Meong ke Meong. Cari kerjaan banget si Meong ini. Oke. Apaan ini? Mobilku rusak. Ya gimana gak rusak, orang bahan bakar mobil pakai ikan. Bombongkar si Meka sayangku dan kebanggaanku rusak. Temui Tuan Kura dan cari tahu kenapa sih jadi seperti ini. Ini benar-benar masalah besar. Sorry, balik lagi gua ke kura-kura. Apa sih kura-kura jauh banget di BH? Ya Allah. Kayak banget gua. Mana jauh lagi ke sana ini. Cepet banget, gue gak sampai lapar. Gue makan. Oh tidak, aku tidak sengaja memberikan resep sup ikan. Tapi sup ikan tuh sangat enak kan, Dudul? Udah gitu doang. Ya Allah, aku menyeberangi lautan cuma gara-gara dia bilang sup ikan doang. Jadinya dia masih pura-pura ninja nih. Bombongkar Meong kayaknya bisa dibeli di online store ya. Bentar ya. Au, disigit nyamuk. Kapan berakhir misi ini, guys? Apa? Bukan bahan-bahan untuk bahan bakar usus melengkar sup-sup ikan ketemu. Iya, tadi si kura-kura bilangnya kayak gitu. Habislah aku sudah tidak bisa lagi menjadi tokoh utama tahun ini. Aku sedih. Sebentar.
Sebenarnya tidak penting siapa yang menang. Aku hanya berpikir rasanya menyenangkan kalau kita balapan bersama. Tahun ini kelinci dan kucing bisa menjadi tokoh utama. Ayo kita siapkan pesta meriah bersama. Oke, baiklah. Menyenangkan sekali bisa menyiapkan pesta bersama, tapi makanan ini bukan selera aku. Buatkan juga makanan yang bisa aku makan, meong. Baik, aku ingin makan sup ikan, meskipun Tuan Kura begitu, tapi sup ikannya enak. Bawakan sup ikan kepada si meong. Oke. Lelet. Ya, aku belum makan. Makan dulu lah. Jadi itu kenapa? Oh, main denganku. Oke. Mana dia? Salah. Aduh, mana sih mainanmu? Oke, kita masakin sup ikan buat meong. Apa di sini? Bukan, muffin. Di sini. Portal sup ikan. Astaghfirullahaladzim, makarel lagi dong. Terus aku harus mancing lagi gitu. Ya udahlah guys ya, kita mancing dulu. Nanti kita bawakan sup ikan buat si